Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys ya, kali ini kita berada di Kampung Rawasampi, Desa Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten masih Cianjur. Oke guys ya, nah sekarang kita mau menuju ke Persido ya, ataupun Sungai Persido, yang mana di Persido ini banyak sekali monyet ya guys ya. Untuk keseruannya gimana petualangan kali ini, ayo kita ikutin guys. Guys ya, nah biasanya di hutan-hutan sana ya banyak sekali monyet ataupun lutung ya. Nanti kita ikutin ya. Insya Allah pasti kita dapat ya. Soalnya biasanya ini di sini orang-orang dilarang berburu ya ataupun mengambil monyet tersebut. Oke guys, kita ikutin dulu. Ya, ada saung ya. Saung kita di sana. Biasanya depan kita ini ya, nanti ada pohon kayaknya, mungkin ini pohon sudah tua ya, mungkin sudah ratusan tahun.
tapi biasanya sore ya keluarnya. Mungkin sekarang juga masih ada di hutan ya, bentar lagi turun ya, kita tunggu ya beberapa saat sampai keranya pada turun ya. Biasanya itu keranya gerombolan, nggak jarang satu-satu gerombolan ya. Tuh. Lihat gak? Tuh. Oh, itu. Ya kan, banyak kan? Kahanap. Hah? Tuh. Tuh. Kera hitam ya. Itu masih di atas. Dan katanya lihat, turan. Tuh, lomba tuh. Kurawilan. Ya. Cuma di atas guys ya. Nah, sambil menunggu ya kerannya, kita istirahat dulu, gunakan ya. Ini kita tersedia saung ya. Di atas ya, mungkin dia takut ya. Biasanya ini bergerombolan. Biasanya kita jalan sebelah sananya. Mungkin kita menunggu sore apa teman ya, ini lagi ya.
ada guhanya guys ya. Ada guha monyetnya. Nih. Ini kayaknya ini tempatnya persembunyian monyet ya. Nah, tapi kita enggak berani ambil resiko ya, takutnya ketika ke sana terperosok jatuh ya. Jadi kalau kameramen enggak bisa kan masuk ke sana, tapi kasihan kameramen ya. Bawa perangkat ya, peralatan, takutnya jatuh ke sana. Di sini aja ya. Buatnya masih terbilang alami ya, ataupun sangat alami ya, karena di sekitar tempat ini biasanya orang jarang berburu ataupun memangsa monyetnya, karena monyet di sini adalah salah satu hewan yang dilindungi oleh pemerintah setempat ya, sehingga ketika ada orang yang berburu monyet itu sangat berbahaya dan bisa-bisa ditangkap ya. Karena ini di sini monyet sangat dilindungi. Ini merupakan salah satu hutan yang kecil ya di sini ya, di tengah Cianjur. Tapi masih alami, terbilangnya masih sangat alami ya, sehingga hewan-hewan yang ada di sini ataupun hewan kayak mencak ya ataupun sejenisnya monyet itu terbilang aman guys ya, karena tidak berani orang-orang untuk berburu di sini ya. Badak saja itu. Ji mau lakukan kah dia? Ji bodas ji, bodas tu. Oh, itu nu badak ni ji. Ayo tu. Tak kahran apa? Thank you.
gasnya anu. Ini kelihatannya. Kelihatan enggak ini? Tuh ada monyet ya. Di atas kita ini monyet semua nih. Nih. Ini monyetnya lagi mencari makanan ya. Nih. Ini ada banyak monyetnya di atas ya. Oh. Ini monyetnya banyak ya. Tuh lihat tuh. Masih kecil-kecil monyetnya. Ini. Tuh, guys ya. Ini biasa masyarakat jarang memburu monyet ya, karena mungkin ini dilarang. Sehingga perkembangannya sangat pesat sekali, guys. Lihat. Ini. Enggak ya. Oh ya. Tuh banyak nih bawah nih. Nih. Oh ini yang gede ya. Ini gede banget nih ternyata tuh. 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 Wah, kayaknya mereka melihat kita ya, guys ya. Wah, ini banyak banget nih. Tuh. Tuh. Oh, banyak ya. Banyak guys ya. Biasanya monyetnya bergerombolan ini. Nah, dia lagi bawa anaknya nih, gendong anak. Wih, banyak banget guys. Kita ambil gambar yang lainnya mungkin agak lebih jelas ya di gambar yang lain. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Oke guys ya, cukup dulu petualangan kali ini ya bersama saya Cepi Usman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See the truth around you. From distance you